Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Belum lama lalu, sempat saya ditanya, "Apakah pasangan suami istri yang memutuskan untuk bercerai itu tandanya mereka bukan jodoh?" Apa kabar Anda? Saya doakan semoga selalu sehat dan senantiasa diberikan kemudahan serta kelancaran dimanapun Anda berada. Belum lama lalu sempat saya ditanya apakah pasangan suami istri yang memutuskan untuk bercerai itu tandanya mereka bukan berjodoh. Bahwa sesungguhnya jodoh bukan jodoh mereka bukanlah orang ini. Kurang lebihnya itulah yang akan kali ini kita bahas. Sering kita sampaikan bahwa jodoh itu di tangan Tuhan. Akan tidak pada tempatnya bila ditanyakan kepada sesama manusia. Sebagai manusia, seringkali kita mengartikan jodoh sebagai satu orang. Untuk selamanya, pasangan yang ditakdirkan untuk mendampingi kita sampai seumur hidup, padahal tidak seperti itu. Ya, jodoh adalah pertemuannya, bukanlah orangnya. Ketika kita dipertemukan dengan seseorang, maka itu artinya kita berjodoh dengan orang ini, ditakdirkan untuk bertemu. Suatu ketika, kita tidak lagi bersama dengan orang ini, maka dapat dikatakan bahwa jodoh kita dengannya telah selesai, pertemuannya telah berakhir. Dengan begini, sudah jelas tiap-tiap orang tidak hanya memiliki satu jodoh, kita bisa berjodoh dengan banyak orang. Dalam artian, ditakdirkan untuk saling bertemu. Misalnya, hari ini Anda berjalan menuju tempat kerja, di persimpangan jalan Anda bertemu dengan seseorang, kemudian saling melempar senyum. Maka, dengan orang ini Anda telah berjodoh. Demikian halnya, Anda pergi ke pasar. Di pasar, Anda banyak menemukan pedagang. Ad Ketika Anda memutuskan untuk berhenti dan berbelanja di satu kios, maka berjodohlah Anda dengan pemilik kios tersebut. Saya hanya bisa mendoakan, semoga Anda kelak bisa berjodoh dengan orang yang Anda kasihi. Berjodoh dengan seseorang yang maknanya kita ditakdirkan untuk bertemu dan berinteraksi. Apakah pertemuan ini lantas akan berlanjut untuk selamanya? Kita tidak tahu ya, sebab adalah Tuhan yang mengatur jodoh manusia. Akan ada kalanya suatu pertemuan itu selesai. Akan ada masanya di mana pertemuan ini tidak dapat dilanjutkan lagi. Kalaupun jodoh dengan satu orang telah selesai, bukan berarti kita tidak dapat berjodoh dengan orang lain. Inilah bagian jalan hidup kita sebagai manusia. Untuk itu, manakah dihadapan dengan sebuah perpisahan yang benar-benar tidak dapat kita hindarkan. Jangan menyesali perpisahannya, tetapi sebaliknya, syukurilah pertemuannya. Syukurilah bahwasannya kita pernah bersama, pernah bahagia pada masanya dan bisa belajar satu sama lain. Singkatnya bila kita menikah dengan seseorang kemudian bercerai, itu bukan lantas berarti bahwa kita menikah dengan jodoh yang salah bukan berarti bahwa kita menikahi seorang yang bukan jodoh kita tetapi memang jodoh kita dengannya sudah selesai sampai di sana. Demikianlah kurang lebihnya yang bisa sampai saya sampaikan seputar jodoh dan perceraian. Semoga memberikan sedikit wawasan dan, dan percep, pen, pencerahan bagi Anda. Terima kasih banyak telah menyaksikan. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya dan salam rahayu.